Hai Sidultuber. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak menawarkan objek-objek wisata unik dan menarik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa yang bersifat mistis. Seperti di kawasan puncak timur Gunung Api Purbang Langgeran Yogyakarta, terdapat Kampung Pitu yang menjadi misteri. Pasalnya, Kampung Pitu tersebut hanya dihuni oleh 7 keluarga saja, guys. Penasaran dengan ceritanya? Inilah misteri sakralnya Kampung Pitu yang dihuni 7 keluarga. Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Walaupun zaman sudah berubah, penduduk Kampung Pitu tetap menuruti wejangan leluhurnya. Mereka tidak diperbolehkan menambah keluarga, cukup 7 kepala keluarga dengan anggotanya. Menurut mitos setempat, jika peraturan ini dilanggar, penduduk Pitu bisa tertimpa kutukan. Kutukan tersebut bisa berupa bencana, penyakit, sampai kematian. Kini, Kampung Pitu dipimpin oleh juru kunci Rejo Dimulyo yang berumur 102 tahun. Penduduk Kampung Pitu benar-benar ketat dalam menjaga dan memantau siapa saja yang masuk ke dalam desa mereka. Satu-satunya cara bagi warga luar yang ingin menetap di Kampung Pitu adalah dengan menikahi keturunan Eyang Irokromo. Mereka yang menikah dan menetap di sana tidak akan celaka seperti kebanyakan orang yang sudah mencoba sebelumnya. Pernah ada orang luar yang tiba-tiba meninggal setelah mengayel ingin bermukim di Kampung Pitu tanpa memenuhi syarat tersebut. Rumah yang dibangunnya belum selesai namun orangnya sudah tiada. Berlokasi di puncak timur Gunung Api Purbang Langgeran Yogyakarta yang berada di ketinggian 740 meter di atas permukaan laut. Kampung Pitu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Desa 7 yang hanya ada 7 keluarga yang mendiami desa ini. Tanah seluas 7 hektar ini kini benar-benar hanya dihuni oleh 7 kakak dengan total 30 orang penduduk dan 8 bangunan rumah. Menurut sejarahnya, Kampung Pitu dibangun oleh seorang abdi dalam kerajaan Yogyakarta yang bernama Eyang Irokromo. Ia pergi ke kaki Gunung Langgeran dan menemukan sebilah keris sakti di dalam pohon besar. Eyang Irokromo pun akhirnya ditugaskan untuk menjaga keris tersebut. Bersamaan dengan keris, Eyang Irokromo juga diberikan tanah luas untuk ditempati bersama keluarga dan keturunannya. Sampai sekarang, keturunan asli Eyang Irokromo masih menetap di Kampung Pitu. Kampung Pitu sejatinya sangat menjunjung tinggi tradisi yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Warganya kompak melakoni apa yang diwajibkan dan menghindari setiap pantangan. Beragam ritual juga dilangsungkan oleh warga Kampung Pitu, diantaranya rasulan, tinggalan, hingga ngabekten. Ritual-ritual ini dipercaya membawa berkah dan keamanan bagi warga Kampung Pitu, sekaligus merupakan cara keturunan Eyang Irokromo untuk mengirim rasa syukur dan menghormati alam tempat mereka berpijak. Soal pantangan di Kampung Pitu ini, salah satunya adalah menyelenggarakan acara wayang. Hal ini berkaitan dengan nama gunung tempat berdirinya kawasan Kampung Pitu yaitu Gunung Wayang. Dahulu pernah ada yang pernah menggelar acara wayang. Akhirnya ada peristiwa orang dipenggal kepalanya. Sejak saat itulah, warga tidak berani menggelar acara wayang lagi. Nah, itulah misteri sakralnya Kampung Pitu yang dihuni 7 keluarga. Bagaimana menurut kamu? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.